Tong kitu. Tong cekang adeng. Maka Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kami hormati Bapak Ibu semua anggota TKP STA PS Citarum, baik dari unsur pemerintahan maupun non pemerintahan, tentunya suatu kebahagiaan dan kebanggaan buat saya pribadi bisa hadir bertatap muka pada hari ini dengan Bapak Ibu sekalian. Ini pertama-tama mohon maaf Bapak Kepala Dinas sedang mengikuti melaksanakan ibadah umroh, dan saya juga baru mohon maaf baru bisa hadir pada hari ini Pak. Kebetulan ada agenda mendadak kemarin ketemu dengan tim Pak Wakil Wali Kota Depok di Bogor, jadi baru bisa sempat hari ini hadir. Yang pertama tentunya apresiasi atas penyelenggaraan sidang pleno kali ini, sidang pleno yang pertama. Kalau saya lihat tadi ada beberapa risalah yang sudah disampaikan, sebenarnya sudah komprehensif Pak Budi, banyak hal karena judulnya terkait dengan pendayagunaan kelembagaan sumber daya air. Mungkin nanti kita fokusnya terkait dengan kelembagaan pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Citarum. Mungkin kami penekanannya yang pertama, karena ini evaluasi kelembagaan, akan lebih tepat kalau kita berangkat kita mengevaluasi diri kita sendiri nih. Sejauh mana kinerja maupun bergayanya TKP STA di wilayah Sungai Citarum. Itu dulu yang pertama. Mungkin nanti ada beberapa poin di terkait dengan tim kecil nanti akan bekerja sejauh mana kita sudah melakukan kinerja kita di TKP STA. Mau baik mau buruk kita tampilkan, tapi tentunya ini untuk evaluasi ke depan. Itu yang pertama. Baru kita bergerak di beberapa kelembagaan-kelembagaan sumber daya air yang ada di wilayah Sungai Citarum. Menarik, tadi saya lihat ada beberapa kelembagaan masyarakat peduli sungai yang saya rasa ini bagus, karena kita tahu bahwasanya mengelola sumber daya air itu bukan hanya tugas kelembagaan, instansi baik PBWS maupun Dinas STA maupun PUPR Kota Bandung atau Kabupaten Bandung, tapi ini merupakan kewajiban semua pihak. Jadi tentunya memberdayakan masyarakat-masyarakat yang cinta atau peduli dengan sungai ini sangat-sangat baik sekali. Mungkin nanti bukan hanya mengidentifikasi, bagaimana memformulasikan agar MPS ini bisa betul-betul berdaya. Ini sangat-sangat penting sekali karena MPS ini biasanya yang sehari-hari ada di lapangan. Terus selanjutnya tadi juga bagus P3A, betul Pak. P3A ini salah satu kelembagaan pendukung terkait dengan pengelolaan irigasi. Dan memang kondisinya hampir semua P3A kita itu sudah berusia tua semua Pak Abi, Pak Yoga. Jadi memang betul-betul kita itu harus sudah mulai memikirkan hal tersebut. Karena makanya ada program Pak Gubernur mengenai petani milenial itu sebenarnya untuk menyasar salah satunya itu bagaimana kita meningkatkan kecintaan kita terhadap pertanian supaya masyarakat itu bisa konsen untuk tetap mempertahankan pertanian tersebut. Lebih jauh pertanian itu sebenarnya bagian dari pertahanan negara. Pada saat suatu negara kita berperang dengan negara lain, kita tidak bisa mengandalkan bahan pokok kita ke negara lain. Ini strategi ketika Rusia berperang dengan Ukraina, mereka bisa memotong jalur suplai gandumnya ke Eropa. Jadi ekses daripada pertempuran itu justru yang berdampak langsungnya ke Eropa. Jadi ini saya rasa mau tidak mau jangan sampai masyarakat kita sekarang sibuk anak-anaknya itu lebih senang mereka itu aktivitasnya ke ke gadget dan lain-lain. Jadi lebih menarik kalau saya lihat di perkampungan juga lebih menarik jadi gojek daripada bertani.
kita harus menghadapi itu semua, artinya kita harus menerima realita itu semua dan kita harus memikirkan itu semua. Jadi kita yang ada di sini TKPSDA harus bisa mendorong berbagai pihak untuk menyelamatkan pertanian kita. Tentunya di lingkup sumber daya air, tugas kita adalah bagaimana kita mensupport bahwasanya ada kewajiban kita harus mempertahankan ketahanan pangan. Selain daripada ketahanan energi dan ketahanan air itu sendiri. Jadi itu Pak Budi, Pak Ayuga, Bapak Ibu sekalian, satu hal barangkali terkait dengan teknis, ada satu permasalahan yang agak belum tersentuh di Citarum dulu ini terkait dengan drainase, Pak. Mungkin nanti kedepannya harus seperti apa? Mungkin tidak harus dibahas di sidang pleno yang sekarang. Artinya kita belum bisa membuat blueprint master plan drainase yang di kawasan Cekungan Bandung ini. Karena kita tahu bahwasannya banyak kejadian-kejadian banjir yang tidak semuanya diakibatkan oleh limpahan dari sungai. Dan drainase ini agak unik karena masing-masing undang-undang tentang pemerintahan daerah itu mengatur terkait drainase tersebut. Baik peran dari pemerintah kabupaten kota, peran provinsi maupun drainase utama sungai yang merupakan di kawasan oleh sungai. Jadi itu mungkin dari kami. Ini pesannya ke depan seperti apa terkait dengan drainase ini supaya semua pihak punya peran masing-masing. Tadi saya ngobrol dengan dari dinas PU Kota Bandung, mereka sudah bisa menyelesaikan terkait dengan banjir Cimiset. Nah, ini bagus sekali. Jadi kadang-kadang kita lupa, Pak, kita selalu pendekatannya dari atas, kita melihatnya desain itu dari penyelesaian banjir secara keseluruhan. Padahal kita bisa membuat urayan-urayan. Kalau kita bisa mengidentifikasikan secara detail permasalahan di lapangan, sebenarnya masalahnya mudah. Kadang-kadang seperti itu. Kita terlalu pikir jauh, membuat hitungan-hitungan hidrologi yang begitu panjang dan memakan energi yang besar. Padahal di lapangan itu bisa diselesaikan hanya dengan membuat soretan kurang lebih mungkin hanya 20 meter. Gitu. Seperti itu. Jadi ini saya rasa hal-hal yang dilakukan oleh Kota Bandung ini bisa kita replikasi untuk kejadian-kejadian banjir di tempat yang lain. Mudah-mudahan ini semua bisa. Jadi artinya pemikiran yang bersifat makro itu tetap penting karena kita harus mengelola sumber daya harus komprehensif, tetapi kita juga harus bisa lebih jeli memetakan permasalahan di lapangan. Terakhir sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya lihat di TKPSD Citarum termasuk TKPSD yang sangat aktif dan masuk ke dalam kategori mandiri ya dari subdit OP, Direktorat Bina OP, Kementerian PUPR. Ini saya rasa harus kita pertahankan dan nanti mungkin juga karena ini ke pengurusan terakhir ya, TKPSD ini nanti juga mungkin bagian dari evaluasi seperti apa, jadi untuk dijadikan keberlanjutannya di untuk pengurus yang baru, TKPSD yang baru. Saya rasa selama 5 tahun kebelakang di TKPSD ini banyak kiprah yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua. Ini tentunya merupakan suatu hal yang positif terkait dengan pengelolaan sumber daya air di Jawa Barat maupun di wilayah Sungai Citarum. Barangkali itu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Terima kasih Pak Kabid atas apa yang disampaikan.